karena finalis atau grand final. Karena finalis atau grand final satu sudah masuk di lapangan, tolong dikasih jalan, tolong dikasih jalan. Apakah ini dari Kemanten atau dari Banyurit? Masih abstrak. Wow, dikawal oleh rekan-rekan dari jajaran Bongsen. Pak Ciran, terima kasih dari dengan menggunakan kaos jersey yang begitu haucet. Okay. Wow. Dari mana kira-kira Mas An? Hah? Kemanten, ya betul. Dari tempatnya dari Abah sehat Bah. Wow. Nah, pemain-pemain muda berbakat. Yo. Hey, wow. Terima kasih. Wow. 4 meter 10 senti. Wow. Bimas Sabudra, sehat. Allahu Akbar. Dari Banyurit. Hadir pula di Wowo. DSP. Dari kebersamaan semangat kita tingkatkan. Dipacu berprestasi untuk negeri. Dua pemain DSP. Siapakah yang direkrut? Tolong duduk kembali. Setelah dikasih jalan, duduk kembali saudaraku ya. Di SP satunya, ini dari Banjurit, dari Kemanten. Ya, EU panitia. Mas Banjurit, sudah Kemanten yang belum. ISP pemain-pemain yang sudah ada di tangan saya, iya, para pemain-pemain Haucet CNCB, kita lihat siapakah yang direkrut untuk pemain yang interlokal. Wow, ada Ambon, ya, Bobby, nomor punggung 8, Dimas Dias, iya, Dimas 9, Dias nomor punggung 7. Sedangkan lokal menurunkan para pemain Babe nomor punggung 1, 5 ada Proek ya. Kemudian Kai nomor punggung 10, nomor 6 ada Andre Dol nomor punggung 12, Roy nomor punggung 2, Johnny nomor punggung 4, dan Fandi bertindak sebagai DPO. Bertindak sebagai co trainer official tim dari Kartar Kemanten, menurunkan saudara Mufid dan saudara Aldi. Mufid dan Aldi. Tolong dicari lagu Indonesia Raya ya. Bung Yas, Indonesia Raya tolong dicek ya. Nah, 5-3-2 sudah diambil. Kita lihat bagaimana spek-spek tangan blok. Ada Boje, ada Seni, ada open ball,
ada quick, ada backtack yang sudah diperagakan oleh kedua tim. Kita lihat bagaimana backtack, wow, backtack baru diperagakan oleh Tartar Kemandren dan juga dari Banyurung. Wow, quick ball, Upin. Begitu haus, kita lihat Dimas, yow. Pemain Moji TV Timnas yang baru saja ya dari Cina Taipei Tiongkok sekarang berlaga di Lamongan. Bau orangnya ganteng bau. Ya. Wow. Pemain-pemain ya. Wow. Banyurin hebat. Kemandren juga hebat. Wow, ada Mercon. Dimas di Bangi Mercon ya. Tinggal kita lihat saudaraku. Biar semakin semangat. Boleh rame ini dua setahun bisa bro. Iya. Nah, Anda bisa nonton ada 5 titik turnamen di Lamongan. 5 titik turnamen di Lamongan ya. 5 titik turnamen di Lamongan yang sedang berlangsung di Tebing Cafe, kemudian di Tunggun. Tunggun Mantuk, iya, kemudian ada di Ngimbang. Kemudian juga ada di Gedagah, Tunggu Bandeng. Ada 5 turnamen bersamaan. Inilah. Wow. Mercon. Sama-sama hebat. Pemain-pemain kedua tim rekrutmen pemain interlokal yang begitu haus. Oh, rotasi baik, silakan dimanfaatkan ya. 5-3-2. Dikasih musik ya biar semakin semangat. Wow. Pecah bola bro ya. Wow. Ada Benny Haryono, ada Ambon, ada Mercon yang direkrut ya. Rekrutmen pemain yang begitu Sito Kiyomoto hebat, bagus. Tidak jauh berbeda dengan pemain-pemain lokal. Awas, hati-hati. Oke, minta maaf. Ambon sempat minta maaf. Saporan. Wow, hebat. Ya, ini ada Dias. Lembut. Pucuk rumah-rumahnya menyuruh cek dari Upin. Ambon. Benny. Dari menyuruh Benny hebat. Ambon manisnya. Servis. Silakan 5-3 sudah mari. Sekarang tinggal 2. Dimanfaatkan servis. Karena waktu adalah pukul ya. Sudah tepat pukul 10 atau pukul 22.00. Iya, mudah-mudahan berjalan dengan seru. Karena kedua tim sudah menampilkan pemain-pemain yang paling haujek. Paling hebat ya. Kita lihat 5-3-2 kalau sudah mari langsung ada upacara untuk memasuki lapangan dan oh, wow.
Tolong dipersiapkan untuk lagu Indonesia Raya, dipersiapkan ya. Tinggal nanti Toto. Nah. Oke Dias. Upacara itu memasuki lapangan dan kapten di sebelah kanan. Kapten di sebelah kanan, kedua tim dan kedua ofisial mohon untuk berdiri. Kedua ofisial untuk mohon berdiri ya. Kedua ofisial untuk mohon berdiri. Saudaraku para pecinta.